Anggota DPRD Kota Jambi RS Prayogi Sabtu malam menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nidaur Rahman RT 23 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat tema Kita Terapkan Makna Salat Dalam Kehidupan Nyata. Kegiatan dihadiri langsung oleh Ustadz Haji Tamar Tarawih sekaligus sebagai penceramah, Ketua RT 23, Pengurus Masjid Nidaur Rahman dan ratusan masyarakat lainnya. Selain menghadiri undangan warga, anggota DPRD Kota Jambi RS Prayogi juga berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Nidaur Rahman dengan memberikan bantuan uang serta menyantuni anak yatim piatu yang berada di kawasan RT 23 Pematang Sulur. RS Prayogi berharap peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW membuat umat muslim selalu teguh dan menjaga ibadah dan sholat lima waktu. Dan yang lebih penting adalah silaturahmi jangan sampai terputus. Mudah-mudahan dengan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, kita semua sebagai umat muslim selalu teguh dan menjaga sholat kita. Kita sama-sama menjaga sholat, menjaga ibadah kita, dan yang paling penting yaitu silaturahmi kita jangan putus sama umat muslim. Muhammad Aprizal, Jambi TV.